rekomendasi tempat wisata yang cocok untuk keluarga di Semarang. Assalamualaikum guys. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, di vlog kali ini aku mau rekomendasiin hotel dan tempat wisata yang cocok buat liburan bareng keluarga. Yang pertama penginapannya dulu ya. Kalian bisa cobain hotel yang unik, yang konsepnya beda dari yang lain. Jadi ala-ala Pinterest gitu guys. Saking bagusnya sampai ke toilet pun estetik loh. Dan juga bisa foto-foto sepuasnya di sini. Dan di sini tuh ada beberapa tipe kamar. Kalau buat rame-rame aku saranin pilih yang tipe ini. Ini tuh tipe suite room, udah dapat kasur ukuran queen, dapat cermin dan gantungan baju. Plus sudah ada TV-nya juga, ada kulkas kecil, dan ini kamarnya cukup luas guys, jadi enak banget buat rame-rame. Namanya Kota Hotel dan harganya mulai dari 500 ribuan per malam. Lanjut untuk tempat wisatanya, aku bakal rekomendasiin tempat yang adem, karena tahu sendiri kan Semarang panas banget dan jaraknya cuma sekitar 1 jam dari hotel. Oke, nama tempatnya tuh Umbul Sidomukti. Ini posisinya dari Semarang bagian atas dan di sini banyak banget wahananya. Untuk masuk ke taman renang alam itu HTM-nya 15.000 dan masuk wisatanya bayar 10.000. Di sini udaranya benar-benar segar dan adem banget. Cocok banget nih buat kalian yang pengen liburan tapi nggak mau gerah dan kepanasan. Dan enaknya di sini kalian juga bisa ngerasain sensasi enaknya naik kuda. Terus ada mainan sepeda puter. Pokoknya banyak banget deh guys. Cocok banget buat ajak keluarga kalian main ke sini. Oh ya, HTM 15.000 itu udah free berenang ya guys. Dan pastinya airnya seger banget karena airnya langsung mengalir dari gunung. Tenang aja, buat anak-anak juga ada kolam khususnya ya guys. Yang pastinya nggak dalam, jadi bisa main-main air di sini. Dan kalau misalkan kalian lapar, di sini juga ada kafe yang makanannya tuh enak-enak banget. Harganya juga masih worth it. Terus kalian juga bisa naik flying spok dengan harga 35.000. Jujur ini seru banget guys. Di sini juga ada ATV ya. Dan naik ATV ini per orangnya kena 50.000. Dan treknya juga nggak terlalu ekstrim. Jadi buat anak-anak yang mau main juga bisa. Dan nantinya juga bakal diajarin sama mas-masnya di sini. Buat kalian yang pengen sambil ngevlog, bisa juga loh minta divideoin kayak aku gini. Seru banget deh pokoknya. Kita bisa main-main sambil menikmati pemandangan yang super duper indah banget. Di sini juga banyak banget spot foto ya guys. Pokoknya ini rekomen banget sih buat liburan sama keluarga. Gimana nih guys, makin pengen ngajak liburan keluarga kesini gak sih? Emang sih bikin rencana liburan sama keluarga besar tuh gak gampang, karena harus cari waktu yang pas, pilih tempat yang cocok biar bikin semuanya seneng. Belum lagi nyiapin budget yang gak sedikit. Tapi tenang aja guys, sekarang aku udah gak khawatir lagi karena ada fitur fleksibilitas Traveloka. Jadi lebih fleksibel booking hotel kapan aja karena gampang buat reschedule dan ada juga jaminan refund tiket pesawat. Sampai fleksibel pilih atraksi sesuai minat keluarga. Bener-bener ngebantu aku banget buat ngerencanain liburan jadi lebih aman dan nyaman. Pokoknya kemanapun rencana liburan kalian bareng keluarga, pesan semuanya di Traveloka now not never. Karena waktu bareng keluarga kayak gini gak bisa terulang bukan? Jadi kapan nih kalian mau liburan bareng keluarga? Oke deh, segitu dulu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Bye.